Berikut ini cara untuk yang namanya menambah nada dering di WhatsApp HP Oppo. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Untuk Oppo yang saya gunakan sudah Android 12, jadi kalau Android 12 dia bisa langsung dari aplikasi WhatsAppnya tanpa harus bikin folder tambahan. Buka WhatsApp, pilih ikon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, pilih setelan. Kemudian di setelan ini pilih bagian notifikasi. Nah, di sini kalian ada nada notifikasi pesan, nada notifikasi grup, dan nada panggilan. Semuanya itu bisa kita pilih dari perangkat. Jadi kita pilih nada notifikasi pesan, pilih di perangkat ini. Nah, pilih. Kemudian yang ini nada yang defaultnya atau bawaan HP. Kalau yang ini nada yang kita pilih dari galeri, dia cuma bisa mengambil 5 detik untuk nada notifikasi. Sedangkan kalau nada dering, sama juga ada 5 detik audio. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.